Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di malam hari ini. Tentunya usai Rizky Bilar syuting JWB bersama sahabatnya trio Gesrek dan sang pujaan hati kekasihnya lagi ngerayain ulang tahun saudarinya Indi Nuraida putri dari ya Om Kevin, sedangkan Rizky Billar yang sibuk dengan syuting tentunya ingin menemui sang kekasih, ingin berjumpa sang doi walau melalui sambungan via telepon. Tentu saja hal itu mencuri perhatian kita dan kita sama-sama menunggu kekiutan di jam kunti ini, yang mana kita tahu seperti kemarin malam Lesti dan Bilar menghabiskan waktu bersama dengan keluarga mereka. Akankah di malam hari ini mereka akan spesial? Ya, bertemu walau hanya melalui chat ataupun telepon saja, atau akan bertemu dan memberikan surprise untuk sang kekasih yakni Rizky Bilar yang baru datang dari lokasi syuting. Ya, kita tahu bahwa kesibukan mereka berdua tak mengharuskan mereka selalu bertemu. Namun melalui sambungan telepon terlihat Dede ya lagi chattingan dengan sang kekasih dan meluapkan emosinya, cintanya dengan bergoyang-goyang dalam rangka karaokean sekeluarga dalam rangka menyambut ya menyambut ulang tahun putri Om Kevin. Tentu saja hal itu menjadikan keuangan tersendiri bagi kita, namun kita masih menunggu dan menyatroni yang namanya kekiutan keuangan vitamin di jam kunti antara Lesti dan Rizky Bilar. Tentu kita berharap keuangan itu tercipta, walau memang kita menyadari karena kesibukan dan capeknya mereka dengan aktivitas masing-masing, tentu tak mengharuskan mereka tiap hari selalu bertemu. Tetapi tentu saja kita juga tidak bisa memungkiri seandainya mereka berdua ingin ketemu saat kamera, saat off dari kamera. Tentu hal itu adalah menjadikan kisah cinta mereka berdua semakin unik, semakin asik, semakin sesuai, semakin bikin kita semua baper. Makanya agar kita bisa baper bareng-bareng, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini. Caranya cukup mudah, klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian? Apakah Rizky Bilar akan menemui Lesti di malam hari ini? Atau cukup dengan teleponan saja hingga tertidur? Bagaimana? Silahkan kalian komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.